darkness in a sea of the dying and shameless. A sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it. And I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to write my own story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory. Yeah, don't want a life that is complacent or possibly boring. I just want a life that is worth every day exploring. My whole Halo semuanya, balik lagi sama kita di Tiara Sultan Tracing YouTube channel. Kali ini kita akan membahas salah satu produk lagi ya. Iya. Yang belum pernah kita bahas ya. Belum. Terus mungkin banyak juga nih yang kepo sama barang ini, karena kan kalau misalnya kita nge-review motor suka ada nih terpasang di motornya. Terus kayak kok belum pernah dibahas ya, ya gitu. Nah, kali ini kita akan bahas. Jadi apa sih? Kita akan ngebahas Murex Cycle. Jadi apa sih Mbak itu NRC ya? Iya, kalau biasa disingkatnya NRC ya. Jadi ini adalah suku cadang sepeda motor aftermarket. Banyak dia tuh menawarkan tren sama desain apa sih namanya terbaru ya? Aksesoris terbaru ya. Jadi dia termasuk jenis aksesoris. Jenis aksesoris. Oke. Okay. Dan dia juga nih perusahaannya udah terbilang lama. Oh ya? Dia udah sekitar 15 tahun untuk desain ya? Untuk produknya gitu kan. Nah, pendirinya itu kita sedikit ngebahas sejarahnya ya. Sejarah tentang NRC ya. Iya, betul. Pendirinya dengan dua orang ya, Andy dan Justin, ya kan? Jadi pemilik pemiliknya Andy sama Justin. Itu, udah punya lebih dari 15 tahun pengalaman dalam pengembangan ya, produk dan desainnya dia gitu kan. Terus si Murex Cycle ini udah menawarkan aksesoris yang terjangkau dan menarik juga. Betul. Yang menargetkan pengendara sepeda motor super sport. Ini memang ya, produk ini dikhususkan untuk motor-motor super sport. Super sport and cruiser ya. Cruiser. Terus, dan dia ini dari New York ya untuk product, brand ini. Brandnya. Betul. Oke. Okay. Jadi di depan ini nama produknya, produknya itu adalah Rear Fender. Jadi ini dia buat apa sih plat nomor yang posisinya tuh yang pas di ujungnya. Kan, karena kan untuk motor sport itu kan plat nomornya agak di atas ya. Iya. Nah. Karena biasanya para pengguna motor super sport itu mereka ingin motornya itu tampilannya lebih seksi, ya, lebih racing. Betul. Makanya kan kalau untuk motor-motor sport yang memang sudah dimodif, biasanya mereka memodif bagian belakangnya dulu ya. Kayak spakbornya dicopot gitu. Jadi karena spakbornya dicopot, jadi kan mereka mau naruh plat nomornya itu kita bingung kan di mana. Maka si Justin sama Andy ini menciptakan yang namanya Undertail atau Rear Fender Kit. Jadi biar tampilan motor kalian tetap seksi dan racing, kalian juga tetap bisa pakai plat nomor di motor super sport kalian pakai NRC ini. Untuk NRC ini di depan kita ini ada buat Ducati V4, terus BMW S1000, Monster 796 dan Ducati V2 ya. Banyak juga sih ada yang buat Ducati ya, Scrambler, iya, terus Panigale 199, untuk KTM juga ada. Tapi yang untuk kali ini kita ngebahasnya empat ini aja dulu. Okay. Gitu. Nah, untuk dari segi bahannya nih ya, Mbak. Iya. Oke, yang di depan saya ini adalah yang buat BMW S1000 ya. Bisa dilihat ya, untuk bahannya dia dari aluminium ya, tapi aluminiumnya ini dilapisi sama black apa ini namanya? Nikel, iya. Jadi ringan, dia bahannya ringan banget, bisa dilihat. Posisinya juga dia di posisi, maksudnya standar di bawaan motornya di ujungnya, dia nggak berubah. Pemasangannya dia mudah, maksudnya tidak ada kayak pemotongan atau pengeboran ataupun penambahan. Gitu-gitu. Jadi memang udah plug and play. Iya, itu bisa dilihat ya. Sesuai dengan motornya, tipe motor ya. Iya, betul. Terus untuk dari segi desainnya nih ya. Iya. Untuk di fender kitnya ini dia punya emboss NRC dan www.murexcycle.com. Terus ini juga bukan kayak tulisan atau sablonan bukan, ya. Bukan. Tapi memang tapi kayak timbul ya, kayak timbul ukiran gitu di aluminium. Iya. Memang ringan ya. Terus untuk setiap motor pun untuk bentuknya beda-beda ya. Beda-beda.
Nah kan kalau misalnya tadi nih untuk Ducati Scramble ya, iya. Ini kan dia dapat dua, ada banyak sih maksudnya bracket itu. Dan itu kitnya itu kalian udah dapat yang untuk plat nomornya, terus sama si lampunya. Nah zaman sekarang itu kan motor sport itu untuk lampu seinnya dia terpisah dari si stop lampnya, dan lampu sein itu adanya di spakbor ya belakang. Dan kalau misalkan tadi kita udah bilang spakbornya dilepas, otomatis lampu seinnya juga lepas. Maka dari itu untuk rear fender kit dari NRC ini dia udah satu set lampu ini. Jadi lampu ini tuh dia running ya. Jadi kalau misalnya kita berhenti dia stop lampnya yang nyala warna merah, tapi kalau misalnya kita belok nanti ada warna lainnya kuning ya, seperti warna sein gitu, jadi lampunya tuh running gitu. Dan untuk lampu seinnya ya, lampu seinnya dia dibuat dari bahannya CNC ya, terus dari polikarbonat, dan bracket lampunya juga dia juga dari aluminium billet ya. Jadi memang ringan banget. Dan juga untuk lampunya dia udah LED ya? LED, iya dia di LED, terus jadi terangnya bener terang-terang banget walaupun di kondisi siang ataupun di malam. Jadi walaupun memang, untuk space lampunya dia cuma satu garis gini, iya, tapi terang dia, banget dengan, dengan teknologi LED, lampu ini terang sudah banget. Memancarkan cahaya terang. Betul. Nah terus kan pasti kalian kepo dong kalau misalnya udah dipasang tuh bentuknya kayak gimana sih ya, terus untuk pantulan cahayanya itu seterang apa gitu. Nah itu nanti bakal ada di video berikutnya ya. Iya, dari jadi nanti ada video untuk instalasi pemasangan dari NRC ini ya. Rear fender kit dari NRC ini. Dan kebetulan ini untuk NRC ini baru banget datang ya kemarin. Jadi stoknya masih banyak juga. Jadi buat kalian yang mau beda daripada yang lain ya, belum ada yang pakai gitu, kalian bisa banget nih untuk pakai rear fender kit dari NRC. Nah, untuk dari packagingnya sendiri, kalau kita bisa lihat cukup aman ya dengan kotaknya yang besar, bervolume juga. Terus pas kita buka, dia udah dilapisi sama sponge yang tebel untuk bagian cover atasnya dan cover bawahnya juga. Jadi produknya ini jadi lebih aman ya dari guncangan dan juga jatuh gitu, karena udah dilindungi sama sponge yang cukup tebal ini. Jadi atas bawahnya memang dilapisi dua sponge ya, bisa dilihat. Jadi buat kalian yang penasaran sama cara pemasangan sama instalasinya, kalian stay tune aja di YouTube channel kita di Tiar Sultan Racing Official. Sekian dulu pembahasan kali ini, jangan lupa di follow Instagram kita di Tiara Sultan Racing _ official, dan juga di kepoin juga TikTok kita ya, Tiara Sultan Racing. Dan jangan lupa untuk di like video ini, di komen video ini, di share ke sosial media kalian, dan jangan lupa di subscribe. Bye.